Jom tengah membersihkan sawang-sawang. Sarang laba-laba. Ini last ke, sayang? Apa? Sudah abah bersihkan semua? Bila mandi sana. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat siang dan happy Sunday untuk kalian semua pemirsa darling terlove semua. Apa kabar kalian semua pemirsa? Harap kalian semuanya baik-baik saja, sehat sejahtera dan gembira di samping keluarga tercinta pemirsa. So pemirsa, di hari Minggu ini saya nak masak kari. Ya, kita masak kari saja hari ini ya pemirsa. Kebetulan itu di kampung kami itu dua-dua tidak buka kedai pemirsa. Jadi sarapan pun tadi suami saya masak untuk sarapan kita pemirsa. So, karena kita sudah beberapa kali masak kari juga, langsung kita ke memasaknya pemirsa. Jom. Oke ya, ini kita sudah panaskan minyaknya. Sekarang kita masukkan halba campur. Dan kita masukkan serai. Kardemom. Bawang merah. Oke ya, ini udah wangi sekali. Kita masukkan jahe dengan bawang putih yang sudah kita tumbuk kasar. Oke ya, ini kita masukkan tomato. Tadi tomato kita besar sekali pemirsa. Ini hanya satu buah tomato ya. Ada yang saya potong kecil, ada yang saya potong besar. Jadi yang udah saya bagi menjadi dua bagian ya. Kari ikan. Ini saya masukkan sedikit cili. Ada setengah orang masak kari, dia tak letak sedikit cili pemirsa. Serbuk kunyit ya. Ini saya sudah kecilkan api. Ya, kita masukkan air. Ya, 3 gelas air ya. Sekarang kita masukkan ikannya. Sekarang kita masukkan telur. Telur yang kita ambil tadi pemirsa masih muda. Ini saya masukkan sedikit santan ya. Tak, saya masukkan. Sedikit lagi. Ini saya masukkan garam ya, garam. Oke ya pemirsa, ini kita tengok ikannya. Oh my goodness pemirsa. Saya masukkan kacang Wendy-nya. Baru semai Wendy pemirsa. Selalu ini juga kita kan buat semua makan Wendy. Ini saya masukkan tomato. Dan sekali air asam jawa ya. Pemirsa, sekarang saya nak buat acar ini. Acar timun, keret, bawang dengan nenas. Ini saya potong-potong saja ya. Kalau biasa itu saya parut dan saya letak mayonis. Itu saya seorang yang suka. Suami dengan anak-anak saya itu di mereka tidak suka. Jadi ya udah saya buat lain sekarang macam biasa saja. Baru semua boleh makan kan? Ya,
Ini saya letak sedikit saja ya. Sedikit saja mayonis. Biasanya semua orang dia letak cuka pemirsa. Kita masukkan gula. Lepas tu dia letak garam. Garam, lepas tu dia letak ni asam. Kemudian limau kasturi pemirsa. Air yang dia buat memang marvelous, lebih sedap dari di kedai pemirsa. Betul. Ya kan aku? Hai semua, tengok perut saya itu mau meletup dia ya. Tadi dia letak asam boy 3. Asam 6, bukan asam boy, asam boy itu makan buah, ini asam, asam. Asam. Ini memang keahlian singgam buat air ya. Oh, enak kita hari ini makan aku, enak seperti di kedai. Sayang sekali pemirsa ya, part makan kita tak boleh buat sebab kebetulan tadi kita mau makan kan. Kawan suami saya tuh kali-kali datang ke rumah, dia kata marilah sembahyang kuil, dia buat hari ini sembahyang di kuil. Jadi dia potong 2 ekor kambing ayam begitu, jadi katanya bawa anak istri sekali. Sebab panas sangat, saya dengan Ami dengan Mandewan tak ikut, takut nanti demam pula. Jadi jadi Mageshwaran dengan apa dia yang pergi kukuil. Jadi katanya jangan makan, nanti saya pulang saya bungkus untuk awak orang. Jangan makan, tunggu saya pulang, dia cakap. Jadi tidak apa-apalah pemirsa, nanti boleh untuk petang kan. So pemirsa, petang iyalah siang ini itu saja video kita ya. Kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Bye-bye sayangku.